Kongres Advokat Indonesia ragukan Verbi Kumalasari pernah disumpah. Dilansir Inset Live, Verbi Kumalasari sempat akui dirinya sudah disumpah advokat. KAI akui ragu hal tersebut. Hal ini diungkapkan oleh beberapa perwakilan KAI yang menggelar konferensi pers di Epicentrum Kuningan pada hari Rabu 24 Juli. Tidak mudah untuk seorang menjadi advokat. Ada banyak syarat jika seseorang untuk menjadi advokat. Dia harus sudah berumur 24 tahun, ijazah S1, dan jika mendaftar dengan ijazah tersebut, organisasi kampus harus memverifikasinya. Ucap MRD Mbak Lembut SHMH pada Rabu 24 Juli. Selain itu, jika memang Verbi adalah advokat dan berdomisili di Jakarta, seharusnya selain terdata di DPP KAI, juga harus ada kartu keanggotaannya di data KAI Jakarta. Siti Jamiliah Lubis, pejabat pelaksana presiden, juga mengatakan tidak ada advokat menjadi S1 selama 2 tahun. Jika memang istri Galih Ginanjar ini berbohong karena akui sudah menjadi advokat dan menjadi anggota KAI Jakarta, Kongres Advokat Indonesia akan melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. Selama itu bukan anggota, kami tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi apabila diduga berbohong, kedepannya kami yang akan melaporkan selama itu bisa dibuktikan secara hukum dan ada bukti, ucap Nasaruddin Lubis, SHMH, pengurus DPP KAI.